Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Tetaplah tersenyum. Hai Pia. Hai. Kamu dari mana, Sakira? Aku tadi nyariin kamu ke rumah. Terus kamu gak ada. Kamu gak nyuci ya hari ini? Hari ini aku lagi malas nyuci. Aku ingin tampil cantik. Tampil cantik? Emang agak beda sih kamu hari ini. Emang ada apa sih? Lagian muka kamu kok sembriwing sekali. Kamu bahagia ya hari ini? Aku bahagia banget hari ini. Soalnya kamu mau tahu gak apa? Apa? Bang Rizal pulang dinas dari Papua. Terus apa hubungannya Bang Rizal sama kamu? Kalian nyembunyiin sesuatu ya dari aku? Sebenarnya aku suka sama Bang Rizal udah lama. Hah? Kamu suka ya sama Bang Rizal? Iya, tapi kamu jangan bilang sama dia ya. Aku malu soalnya. Iya, santai aja. Alhamdulillah. Inilah yang membuat aku itu cepat-cepat ingin pulang kampung. Sekarang aku bisa melepaskan rasa rindu terhadap daerah sini yang begitu nyaman, damai, dan alhamdulillah semakin maju. Irigasi sawahnya sudah baru ini sepertinya. Tidak sia-sia aku itu selalu berkomunikasi dengan pemerintah desa di sini. Aku coba juga lah lihat-lihat di depan sana. 9 kamu enak semua ya. Aku mau dong. Enggak bisa. Ini untuk Bang Rizal. Ini kusukan dia. Aduh, segitunya ya kamu sama Bang Rizal. Aduh. Tidak kusangka bisa berjumpa dengan kalian di sini. Bang Rizal, kok ngagetin sih? Gak habis pikir aku berjumpa dengan teman-teman aku yang sudah puluhan tahun aku tinggalkan. Sekarang makin-makin cantik aja kalian ini. Ada acara apa nih di sini? Pia baru siap nyuci, Bang. Oh, baru siap nyuci ya? Iya. Pia gimana keluarganya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Abang gimana kabarnya? Keluarga Alhamdulillah. Abang? Alhamdulillah sehat juga. Oh iya. Abang bukannya tugasnya di Papua ya? Nah, itu dia. Karena saking rindunya aku dengan kampung kita ini yang begitu sejuk dan adem, aku itu minta cuti untuk pulang. Dan kebetulan ya berjumpa kalian di sini. Abang minta cuti karena kangen sama aku juga ya? Ya, pastilah tentunya aku itu sangat kangen dengan teman-teman aku semasa sekolah. Termasuk kalian berdua ini. Abang ini bisa aja deh, jadi malu. Kira-kira kalian ini sudah punya anak berapa ini? Belum menikah, Bang. Masih gadis loh, Bang. Nah, kemungkinan itulah kita itu dipertemukan di sini. Dengan secara kebetulan. Mungkin ya aku itu jodoh di antara kalian ini. Aku udah tahu kepulangan abang dari Mak Butet. Rencananya aku mau ke rumah abang ngasih makanan ini kesukaan abang, Borobudur. Wah, kamu benar sekali. Ini itu kesukaan aku. Sampai-sampai waktu aku ke Papua itu, ini aku bekali ini, berkarung-karung.
Abang mau pergi tugas ke Papua atau mau jualan Borobudur di sana? Ya, kalian itu jangan salah artikan juga lah. Ini itu karena kesukaan aku aja. Makanya ini aku bekali berkarung-karung. Kalau tugas itu pokok utamanya. Itu. Aku mau ngomong sesuatu sama abang. Ini serius bang, tentang perasaan aku. Hah? Apa itu sekira? Sebenarnya aku udah lama memendam ini bang. Aku suka sama abang, aku cinta sama abang. Masa iya sih Sakira? Tapi di hati aku itu cuma ada satu wanita loh Sakira. Aku ya bang. Sakira, aku itu sebenarnya menganggap kamu itu tidak lebih dari sahabat. Justru aku itu sudah lama menyimpan seorang wanita di hati aku itu. Itu Olivia. Hah? Olivia? Iya. Iya ya bang. Iya benar sekali. Jujur ini, di depan kalian berdua ini, aku itu selalu memimpikan Via ini. Aku itu cinta sekali sama dia. Kalau urusan dia mau nerima atau nggak terimanya aku nanti, itu terserah dia. Kalian sangat tega ya. Ternyata kalian udah bermain perasaan di belakang aku. Kamu itu sahabat aku, Via. Kamu udah tahu kalau aku ini cinta sama Bang Rizal. Kok kamu tega rebut dia dari aku? Ih, kamu jahat. Hei, Sakira. Kamu gak boleh jahat seperti itu, Sakira. Kalian tega sama aku. Sakira, maafkan aku, Sakira. Jahat banget mereka. Tega bermain di belakang aku. Bikin aku kesel aja. Waduh, anjir. Hei. Kamu apa itu. Apaan sih lo? Main tabok-tabok aja. Aku lagi kesel nih, nanti kamu aku terkam. Wow, beringas sekali nih cewek. Kamu gak tahu, aku itu preman di sini. Mau aku hajar kamu, ha? Jangan. Kalau kamu itu takut sama aku, ya jangan sok-sok hebat dong. Yaudah, aku pergi dulu. Hei, tunggu-tunggu. Kamu itu kan anak toke padi yang terhebat di sini. Emang ada apa? Kasih aku duit buat beli rokok sebagai ganti. Telinga aku kan tabok. Kalau enggak, kamu aku lempar nih ke dalam parit. Kalau mau duit, ya kerja dong. Kerja aku ini ya malak kayak gini. Cepat, kalau enggak kamu enggak boleh lewat. Kamu pengen duit? Ya pengen lah, sini keluarin duit lu. Tapi harus kerja dulu. Anjir nih cewek, bikin aku ribet aja. Sini, kubisikin kerjanya. Apa emang? Namanya Sylvia. Kamu harus bikin dia kapok. Bisa enggak? Duitnya mana? Duitnya. Ini soalnya pekerjaannya sangat berbahaya loh. Ini DP-nya nanti. Kalau udah selesai, aku kasih lagi. Itu kan kerjanya enak. Tambah duit lagi. Oke. Tadi kamu ngeliat dia di mana? Dia di pinggir parit lagi nyuci. Kamu kerjain dia di situ. Oke. Kalau kerjaan aku ini berhasil, aku nanti malam langsung ke rumah kamu. Nagih sisanya ya. Oke. Wah, sepertinya mentimun orang itu sudah besar-besar sekali. Iya ya, Bang. Via, kamu itu tunggu dulu di sini sebentar ya. Aku mau minta mentimun itu untuk ulam nanti malam. Oke. Sebentar ya. Iya, hati-hati ya bang. Oke. Hah? Itu Vianya. Oke, aku punya ide. Aduh. Ivan. Aduh, hati-hati bang jalannya. Sini aku bantu. Sekarang kamu akan aku perkeos. Gadis desa yang sangat gemoy. Jangan, Bang Rizal, Bang Rizal. Ya.
Hai. Serahkan semuanya, serahkan cepat. Ampun bang, jangan bang. Tolong, tolong. Hei, jangan coba-coba menolong kamu. Pergi ke sana, jangan coba-coba menolong. Tolong. Tidak ada berani menolong kamu karena aku preman di kampung ini. Jangan, jangan. Tolong. Astagfirullah. Hei, bangun! Hei, bangsat! Wah, wah. Hei, kamu apain dia? Ha? Berdiri kamu. Siapa kamu? Ampun Pak Tentara. Berani sekali kamu melakukan perbuatan terlecah seperti ini. Ampun. Maafkan aku. Diapainnya kamu dia? Dia mau memperkosa aku, Bang. Astagfirullahaladzim. Keji sekali kamu. Bangsat. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Bang. Siapa dia ini? Hei, berdiri kamu. Berdiri. Dia ini Romek, Bang. Preman kampung sini. Oh, jadi dia ini preman di sini? Iya, Bang. Preman narkoboy. Astagfirullahaladzim. Ternyata aku masih salah duga. Masih saja ada orang seperti kamu ini. Sampah kamu ini. Ah! Ampun. Aku tidak terima ini. Tahan aja dia, Bang. Kamu itu harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kamu ini. Untung kamu, Via, gak diapa-apainnya. Dasar ini laki. Kamu ini harus aku bawa ke pihak yang berwajib. Hei, jangan. Ini semua ulah Sakira. Sakira yang menyuruh aku untuk memperkeos Via. Aku gak terima ini. Aku hanya dibayar olehnya. Aku gak mau masuk penjara, ampun! Sakira? Ampun! Jangan banyak modus kamu! Iya, Sakira tadi nyuruh aku. Dia membayar aku untuk memperkeos Via karena dia sakit hati sama Via. Oke, oke. Sekarang aku tahu. Dan aku tidak akan salah ambil langkah. Namun kamu juga harus mempertanggungjawabkan. Karena kamu selaku pelakunya dan si Sakira selaku otaknya, kalian berdua harus mempertanggungjawabkan semua ini. Ayo ikut aku. Naik kamu. Ayo cepat. Jangan sesuka lari kamu. Kurang ajar. Masih kesel aku sama kamu. Gak tahu kamu siapa orang yang kamu hantar pergi sini. Orang yang aku cintai, tahu kamu? Ah, ternyata dia orang yang bapak suka. Ampun pak, ampun. Asal kamu tahu, kalau orang yang aku cintai terancam situasi dan kondisinya, nyawa pun akan kuberikan. Ampun. Gak tahu kamu siapa aku, ha? Ampun. Ampun pak. Astagfirullahaladzim. Kalau aku peturutin emosi aku, rata kamu ini, tahu kamu? Ampun, aku menyesal. Hei, Via, naik. Hati-hati. Ini semua ulah kamu, Sakira. Mobil siapa nih? Ya, Bang Rizal. Selamat sore, Sakira. Iya, sore. Ngapain kalian kesini? Apa kamu mengenali Romek? Enggak. Siapa sih Romek? Ayo, Sakira, kamu ikut aja kami dulu. Kemana? Ada yang ingin kami bicarakan dengan kamu. Enggak, aku gak mau ikut kalian. Sakira. Ih. Kamu itu tega. Mau menjebak sahabat kamu sendiri. Sekarang kamu itu harus mempertanggungjawabkan perbuatan keji kamu ini, Sakira. Gak mau. Ayo. Gak mau. Sakira, ayo ikut cepat. Kami. Itu Romek menunggu kamu di dalam. Itu kamu lihat kan, Romek? Gak mau.